persiapannya udah baik-baik aja ya. Jadi makanya kita ini kayak les persiapannya, try out sama beberapa tim Jakarta. Saya supaya ngetes kemampuan, sampai di mana sih kemampuan tim saya seperti itu, yang dikombain sekarang lebih banyak pemain amatirnya dibanding pemain profesionalnya seperti itu. Ya basically udah bagus lah ini, tinggal ya persiapan sedikit, evaluasi sedikit aja. Ya kita nggak tahu ya posisinya, kita nggak bisa tebak-tebakan kayak begitu, tapi ya kita bisa ngomong ya kita bakal coba buat kempit, buat ya selalu jadi yang terbaik lah seperti itu. Contohnya ya kalau kita mau ikut suatu kompetisi ya kita pengennya juara, tapi kita nggak bakal tekenin hal kayak gitu. Saya tekeninnya ya jadi baik aja tiap hari kayak gitu, karena kalau kita bisa lakuin seperti itu persentase buat yang kita impiin itu bakal lebih besar lah.